Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Sylvia Megavania di Rumah Multimedia Official Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya ganti background repost story Instagram iPhone tanpa aplikasi. Nah, jadi ini fitur terbaru dari Instagram ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke Instagram. Misalkan di sini aku mau coba repost story yang ini ya teman-teman, tab tambahkan ke cerita. Nah, di sini aku mau coba menambahkan background-nya ya dengan gambar sendiri. Langkah yang pertama, kita tap lama aja di bagian gambarnya. Terus kita tarik ke bagian icon gembok. Oke, udah. Setelah itu kita tap di bagian icon stiker. Terus kita pilih background-nya, tap di bagian icon galeri, foto. Terus kita pilih background-nya. Misalkan yang ini. Setelah itu kita full screen kan aja, ditarik aja sampai full. Setelah itu ditap lama aja, tarik ke bagian kiri ya teman-teman. Setelah itu tap sekali aja. Nah, kita tinggal tap lagi aja yang backgroundnya sampai kita pilih yang full, yang ini ya teman-teman. Dan beres, di sini kita udah berhasil repost story di Instagram dengan background sendiri ya teman-teman, tanpa aplikasi tambahan apapun. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya ganti background repost story Instagram iPhone tanpa aplikasi. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Rumah Multimedia Official. Bye!